aktor yang sangat luar biasa ya. Aduh, aku ngefans banget tuh sama beliaunya ini. Loh, siapa yang enggak ngefans? Tapi terakhir kali syuting buat sinetron atau film itu kapan? Masih inget gak? Kenapa senyum-senyum? Kira-kira 3 tahun yang lalu lah. Ada perasaan kangen gak sih? Pasti kangen. Kita wujudkan di pagi-pagi ambiar, silakan boleh berdiri. Ada simulasinya. Ceritanya, Mas Gunawan itu mau melamar Dewi Persik sebagai calon istri. Oh. Ya. Tuh sewot berdua. Wi, ini bohongan ya Wi, jangan baper ya Wi, bohongan lo ini ya Wi. Yang baper itu tahu, sewot berdua. Guys, kalian kan tahu teman kita tuh suka baper. Iya, hati-hati ya Wi. Mas, maaf ya kalau dia baper saya bilang duluan, jangan baper ya. Ceritanya, King Nasar ini menjadi ayahnya Dewi Persik dan dia tidak setuju memberikan restu kepada Mas Gunawan. Oke? Okay? Tapi sebelumnya. Sebelumnya kita kasih lihat dulu, kalau kangen aktingnya seperti apa, kita punya tangan. Mas Gunawan sama Dewi Persik ya. Jadi mominya kamu. Ceritanya pulang ke rumah ya, abis pacaran jalan-jalan, nanti ketemu sama keluarganya Dewi Persik, mereka gak setuju. Belum, wih sabar dong ya. Kamera rolling in, action. Aduh, gimana tadi jalan-jalannya sayang? Aduh, senang banget, senang banget. Bentar lagi kan mau ketemu sama papa. Tangannya jangan begini, nanti papa marah kalau ketahuan kita ini. Kan kita belum nikah soalnya. Dari masuk saja, aku gak suka gelagatnya. Tante, please dong jangan ikut-ikutan, Tante. Kok Tante? Wah. Wah, saya sebagai laki-laki sejati saya yang bicara sama papa kamu. Papa. Silakan. Gak suka pa, caranya. Pak, mau ngomong nih, Pak. Masuknya aja gak sopan. Itu mama ceritanya. Pak, saya sudah berhubungan lama dengan anak papa kira-kira 10 tahun yang lalu. Jadi saya terus terang. Saya ingin hubungan ini lebih jauh lagi. Jangan terlalu banyak bicara. Jadi saya tidak suka kamu berhubungan dengan anak saya. Loh, salah saya? Jangan kamu debat. Papa, aku cuma cintanya sama dia. Aku gak mau dijodohin sama yang lain. Kamu melawan papa? Enggak. Kamu mau sama dia? Iya. Dengar. Papa tidak suka kamu sama dia. Kenapa, Papa? Karena Papa juga suka gitu maksudnya. Dengar ya. Papa. Dengar, ini kan lagi acting. Jangan dulu ada yang nyeletuk. Oh, iya. Ya udah sekarang jawab, kenapa? Udah gak lucu sih jadi. Kalian sih jangan dijawab dong. Coba, silakan Mas Gunawan minta izin lagi kepada... Ya coba lagi dong sayang, tolong rayu papa saya sayang. Pak saya, tolong pak, saya serius pak. Saya ingin lebih jauh lagi hubungannya dan saya ingin menikahi anak papa. Tolong pak, terima lamaran saya pak. Apa? Tolonglah pak, please. Iya iya mas seperti itu. Tolonglah pak. Jangan pak. Terima papa. Pak, kenapa aku ketawa pak? Tadi mukanya serem banget, tiba-tiba kok tersenyum, Pak. Mohon maaf deh ya, mohon maaf banget ya. Kan jatuhnya papa. Kalau dia ke bawah gitu, gue perasaan jadi kayak Sandy Aulia.